Hai, 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 hai. Welcome back, Bro. Yang suka Niken, ayo. Jadi, tontonan tuh masalah selera. Di channel gue tuh kan berbagai macam ya. Jadi, pilihlah tonton yang kalian suka. Oke, kita nonton Niken. Ada, sebentar, ini juga dari komentar teman-teman ya, yang mereferensikan. Kemarin tuh ada yang minta Niken Salindri Kitir Sumilir. Gue gak tau artinya. Kitir Sumilir. Versi jaranan tapi. Nah, ini yang menarik. Versi jaranan. Nah, gue belum belum sepenuhnya paham tentang versi jahanam. Jahanam lagi. Jaranan. Terus, thank you juga buat kemarin. Gue sempet nanya waktu Niken tuh menyebutkan kata didih. Ternyata didih itu ini ya, darah itu ya. Darah sapi atau darah ayam. Kayaknya gue tahu deh. Dulu gue waktu masih kecil tuh nyokap gue suka makan itu. Sampai akhirnya dia tahu bahwa kalau menurut agama Muslim itu kan haram ya jatuhnya ya. Tapi gue masalahnya pernah nyobain dan ya memang enak sih. Maksudnya gurih gitu kan, digoreng gitu. Jadi gue pernah dulu waktu gue masih SD kayaknya. Jadi thank you ya buat teman-teman apa Niken tuh selalu ngebantuin gue yang gue suka bingung. Siap-siap aja, jadi banyak ditanya sama gue. Oke, sekarang kita nonton Kitir Sumilir versi jaranan. Ini yang gue belum tahu nih. Maksudnya gimana versi jaranan? Kore, kore, rakurmu, ayo. Oke. Tapi menurut gue seru nih, malah lebih seru kayaknya versi jaranan. Kayaknya abis ini gue mau lihat lagi versi jaranan lain. Gue lagi coba memahami apa ya musik versi jaranan ini loh. Gue cuma nangkapnya ini jauh lebih riuh ya. Dari ini segi gamelan itu lebih rame, terdengar lebih apa ya atraktif gitu loh. Kayak dari tariannya juga lebih atraktif. Pas di rembulan itu lo kerasa ada vibra ya, dan vibranya bersih banget sih menurut gue. Secara dia itu bergerak menurut gue membutuhkan tenaga yang juga ekstra. Tariannya beda seperti tarian apa ya kayak sinden dengan pelan gitu kan. Ini tarian-tarian yang
membutuhkan tenaga, mulai dari kaki, badan, tangan, kepala. Tapi dia bisa kontrol suaranya loh. Sumpah loh, ini gue tadi kaget di sini, sebab gue mundurin dikit deh. Halus loh, gokil loh. Padahal gerakannya penuh hentakan loh. Jalan aja suara bisa goyah loh. Goyang gitu ya. Nyanyi sambil jalan itu bisa goyang loh. Suaranya kalau kita gak kontrol banget bisa lepas goyang. Tapi ini kan konsentrasinya tinggi nih anaknya. Memang perbedaannya lebih kepada apa yang paling terlihat banget itu pola atau ritme permainan instrumennya ya. Iya, pola permainan instrumennya agak terlihat banget nih. Oh keren, keren. Gue taunya jaranan itu ya cuma musik-musik aja, terus ada permainan apa ya, yang umum itu kan bahasanya kuda lumping ya. Jaranan itu juga kuda ya. Gue gak tahu bahwa musiknya, instrumennya juga bisa untuk mengiringi gitu. Terus jadi kesenian jaranan. Oh,
kenceng banget itu. Kayak sapu tangan deh. Suaranya kayak pecut loh. Ayo, ayo. Bokong orang main pecut-pecut aja sih bapak. Gokil. Totalitas, Bebe. Totalitas gitu. Wah, iya ya. Gue apa ya, masih berusaha untuk memahami terkait dengan jaranan ini. Karena di Indonesia ini kaya banget ya. Terkait dengan musik ya, banyak variasi ya. Ada orkes Melayu, ada dangdut, terus ini ada jaranan, ada kayak tembang gitu, yang semuanya memiliki gaya musik tersendiri loh. Ya, tembang, tembang-tembang itu sinden-sindenan, itu kan gaya musiknya tersendiri kan. Sama jaranannya udah berbeda tuh. Jaranannya lebih apa ya? Lebih rame, riuh gitu kan instrumennya. Kelihatan banget. Wow, man. Oke, wah. Itu ya, Niken. Gue mau nonton yang lain deh, ya, yang jaranan. Kayaknya seru deh. Seru deh. Gue suka sih musiknya lebih memiliki energi menurut gue ya. Lebih energi. Ya, tapi kembali lagi pilihan ya. Kalian suka musik yang kayak apa. Bahkan video di channel gue juga. Silakan pilih, silakan. Harapannya sih pengen ditonton semua, tapi kembali lagi, tontonan itu pilihan. Kalau suka, tonton. Nggak suka, skip aja. Skip aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Well, sampai ketemu di video yang lain ya. So, it's a wrap. Bungkus.